Berburu Makan. Kali ini aku akan ngajak kalian membuat bumbu kacang. Jadi bumbu kacang ini bisa dipakai di sate ayam, sate kambing, atau sate sapi. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, aku udah siapin kacang tanah yang digoreng. Ini kelihatannya memang sedikit gosong, tapi kalau untuk bumbu kacang untuk sate itu kacang tanahnya memang lebih baik, sedikit lebih coklat dari biasanya. Jadi rasa kacangnya yang masih sedikit bergetah itu agak hilang dia. Kemudian aku siapin gula merah yang sudah dicairkan. Yang di depan cup merah itu kaldu bubuk atau penyedap rasa. Kemudian yang cup plastik warna hitam ini adalah petis. Aku pakai petis udang. Kemudian ada kecap manis. Terus bumbu yang dihaluskan ada kemiri 2 butir, bawang putihnya 2 siung, bawang merah 1 siung. Ada cabai merah besar 2 buah. Kemudian ada daun jeruk 3 lembar. Tidak ketinggalan ada santan. Pertama kita akan haluskan dulu bumbunya. Aku pakai blender aja biar lebih praktis. Tapi dipotong perkecil seperti ini. Kita masukin kacangnya. Untuk bumbu ini bisa tahan sampai seminggu di kulkas, jadi nanti dia akan kental kalau mau digunakan dicampur dengan air hangat. Nah, untuk tekstur yang lebih halus kita tambahkan air. Jadinya sehalus ini ya. Setelah bumbunya agak matang, tambahin petisnya. Setelah petis, sekarang baru kacang yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tambahkan santan. Kita tambahin penyedap ya. Kemudian gula merah. Ini yang paling gue suka kalau bikin bumbu kacang. Dia minyaknya warna merah. Ini lagi udah matang. Kalau udah mau diangkat, karena minyaknya udah keluar nih, berarti kan dia udah matang. Baru kita tambahkan kecap manis. Nah, ini udah matang, kita angkat.
dia teman-teman, bikinnya cepet banget. Untuk bumbu kacang ini praktis bisa dipakai di bumbu sate ayam, sate kambing, atau sate sapi. Dan yang tidak ketinggalan, ini juga bisa dipakai bumbu siomay. Nah, kalau ditaruh di kulkas pakai cup tertutup, itu dia bisa tahan sampai 1 minggu. Kalau ini kan kelihatan memang teksturnya dia sedikit kental. Nanti kalau mau dicampur dengan sate atau siomay, itu bisa dicairkan lagi dengan ditambahkan air hangat. Nah, teman-teman, silakan dicoba di rumah resep kita kali ini. Ini sangat praktis dan gampang banget dibuatnya. Terus bahan-bahannya juga simpel, cuma kacang tanah, bumbu yang dibutuhkan bawang merah, bawang putih, cabai, ada gula merah, terus ada petisnya juga. Kalau yang alergi petis boleh nggak ditambahin petis, ditambahkan lebih banyak kecap manis dan gula merahnya. Teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa saksikan terus video-video di channel Berburu Makan. Sampai jumpa.